Sebagai daerah dengan penghasil 4 komoditas perkebunan tertinggi di Indonesia, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendorong pembangunan perkebunan di Jawa Timur. Hovifah juga mengapresiasi capaian penghasilan perkebunan yang tinggi di tengah menyusutnya lahan perkebunan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang hadir dalam gebyar perkebunan Jawa Timur di Kota Malang mengapresiasi kegiatan tersebut karena gebyar tersebut dapat terjalin kolaborasi untuk mendorong kemajuan perkebunan di Jawa Timur. Pada gebyar perkebunan tersebut, Gubernur mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penghasil 4 komoditas, yakni tebu, tembakau, kopi, dan kakao tertinggi di Indonesia. Untuk tebu, Jawa Timur menghasilkan 1,1 juta ton atau 49,55% produksi nasional. Tembakau 97,9 ribu ton atau 42,42% produksi nasional. Untuk produksi kopi mencapai 68.916 ton dan produksi kakao sebanyak 33.002 ton. Dengan capaian ini, dinilai sangat menggembirakan di tengah semakin menyusutnya lahan perkebunan di Jawa Timur dan perubahan iklim belakangan ini. Selain penghasil 4 komoditas tersebut, Jawa Timur juga merupakan daerah penghasil pisang tertinggi di Indonesia. Gubernur juga mendorong peningkatan hilirisasi sektor perkebunan. Dengan dilakukan hilirisasi, dapat mendorong perekonomian di Jawa Timur semakin inklusif dan meningkatkan nilai ekonomi bagi para petani. Produksi perkebunan di Jawa Timur ini luar biasa. Kalau dari seluruh sektor pertanian per 2022 kemarin 303 triliun. Dari 303 triliun subsektor perkebunan ada 40 triliun. Jadi kira-kira 14,4% dari sektor pertanian di subsektor perkebunan itu memberikan kontribusi terhadap BDNP Jawa Timur 14,4%. Kita berharap bahwa untuk kakao, untuk tebu, kemudian untuk kopi dan tembakau ini empat besar di sektor perkebunan Jawa Timur terus bisa di-manage kolaborasi dan hilirisasinya. Kolaborasi itu penting karena hilirisasi itu membutuhkan beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar, apakah kaitan dengan digital ekosistemnya, marketingnya, sampai kepada alat-alat penunjang, jejaring pasarnya, maka kolaborasi menjadi penting. Dan berikutnya, kita ingin memberikan nilai tambah lebih besar itu melalui hilirisasi. Simon Alfredo melaporkan. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Download PLN Mobile di handphone kamu.